Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Azab qalu hadha ma
Acara pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Na'maduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah, wa man yudhilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami muliakan, kami hormati Al-Mukarram Habib. Habib Miftah, saya lupa, maaf. Yang kami hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili Bapak Ma'ruf, Bapak RT, Bapak Bambang, Pak Haji Mato selaku sesepuh Sulawesi Selatan, para donatur, Pak Haji Ramli dan teman-teman yang tidak disebutkan satu persatu. Juga terima kasih. Baik, berdiri di sini kami untuk menyampaikan banyak-banyak beribu-ribu terima kasih kepada Habib telah berkenan hadir. Terima kasih para tamu undangan sekalian, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih pula kepada seluruh panitia yang bekerja siang dan malam untuk acara terselenggaranya acara ini. Terima kasih sekali lagi untuk para jamaah yasinan Loret, baik ibu-ibunya soleha dan bapak-bapaknya yang soleh. Terima kasih atas kerjasamanya. Berkat mereka kerjasama ini, tanpa ada mereka ini tidak apa-apa. Baik, acara ini kami beri tema merajut persaudaraan dan kerukunan antar umat beragama. Baik, kita di sini mungkin Bapak Ibu sudah dengar tentang kerukunan yang kita perlukan di sini. Kemudian kami ucapkan terima kasih pula buat Jalan Krokodil ini. Terima kasih, ini sangat rukun, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi, walaupun sebelah ini umat bersahabat, tapi beliau memberikan tempat bagi kita semua. Itulah arti kerukunan, saling menghormati, saling menghargai antar umat beragama dan antar umat seagama. Terima kasih sekali lagi untuk Gang Krokodil ini. Terima kasih sekali lagi untuk tempatnya. Itulah Bapak, kami sebenarnya sengaja mengundang untuk hadir, untuk mewakafkan sedikit hartanya, pun sedikit banyak deh, sedikit banyak hartanya, dengan harapan kita bisa melunasinya. Bapak hadirin sekalian, kita diberikan waktu para pengembang selama 4 bulan, 450 ribu rupiah, 450 juta, bukan rupiah, 450 juta. Kita Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita ikuti bersama hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Habib Miftah Fuad. Kepadanya silahkan. Saya dikasih kursi, takutnya kebablasan jam 12 baru kita bubar. Jadi biarkan saya berdiri supaya pakai alarm. Kalau sudah gemetar berarti selesai. Apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang dengar suara saya. Yakin? Yakin? Sekali lagi, belakang-belakang. Untuk yang khusus bagian belakang, ibu. Tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyina wa dukhrana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa syafi'uhu wa khaliluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatihin lima al-Ughlik wal khatibin lima al-Sabaq wal nasir al-Haq bil-Haq wal hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa mihdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, yang saya muliakan orang tua saya, di bapak-bapak di depan ada kiainya saya ini, masya Allah, jadi malu hati saya di atas ini. Pak Haji Arifin, dari perwakilan dari kepolisian, Pak Maruf. Pak Maruf ini saya kenal mulai dari zamannya Sota masih Taman Bunga. Subhanallah, sering-sering ketemu, cuman beliau nggak pernah lihat saya ceramah di atas panggung ya. Haji Manto ini beliau juga sering-sering terdengar namanya, tapi alhamdulillah baru Allah pertemukan kita di tempat yang bahagia dan mulia seperti ini. Subhanallah. Bapak Haji Arifin ini saya mengenal bisnis. Saya walaupun penceramah, awalnya berbisnis. Nah, beliau gurunya saya dalam bidang bisnis. Namun subhanallah di akhir-akhir ini ilmu santrinya beliau justru lebih hebat daripada saya. Subhanallah. Semoga hal ini semuanya menjadi rahmat dan berkah untuk kita dan keluarganya kita semuanya. Amin. Bapak-bapak panitia, warga Blorep, ibu-ibu muslimat, semuanya, adik-adik. Dari mana nih? Kerasakti. Mah, adiknya saya juga Kerasakti juga. Masya Allah. Dikawal dari sampai depan. Subhanallah. Semoga apa yang Anda lakukan semuanya tercatat sebagai amalan-amalan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panitia mana? Saya diberi waktu berapa lama ini? Setengah jam cukup. Sahabatnya saya, walaupun saya nggak pernah muncul di sini, berita tentang ini diupdate terus ke saya. Setiap berita yang masuk itu saya doain. Setiap penceramah-penceramah yang saya bawa datang dari Jawa, selalu saya sempatin untuk doa khusus. Pak Bas tahu persis gimana. Jadi bantuannya saya cuma bisa itu aja. Namun alhamdulillah saya sudah siapin jamaah masjidnya kami punya. Nanti ada di adik-adiknya majelisnya saya insyaallah. Subhanallah, para pejuang-pejuang, antum semua yang ada di sini para pejuang-pejuang Islam. Semoga ini menjadi amalan-amalan jariah kelak di sisi Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat karunia. Alhamdulillah sampai dengan hari ini tidak ada satupun makhluk maupun teknologi yang dapat berhitung berapa jumlah karunia yang telah Allah turunkan ke dalam kehidupan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba-coba berhitung berapa jumlah karunia yang telah Allah turunkan kepada kita, la tuhsuha, tidak akan mampu siapapun, entah malaikat entah teknologi, selama-lamanya. Untuk itu selalunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala minimal sebanyak apa? Sebanyak-banyaknya. Nanti kita bahas. Yang kedua, salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bib, Ustaz, saya enggak biasa pakai sayyidina. Saya maunya Allahumma salli ala Muhammad. Silakan. Sah, sah. Sampai kepada baginda Nabi, sampai kepada baginda Nabi. Yang jadi masalah adalah pada saat orang berselawat yang dengar tidak membalas, itu yang masalah. Seperti tadi kata Pak Ketua Panitia, Masya Allah, datang lagi gurunya saya, wah jadi isi di atas ini, Ustaz Abu Bakar Ahya, Masya Allah, Barakallah, Ahlan wa Sahlan, ya Ustaz. Masya Allah, muncul orang-orang hebat di majelis ini. Subhanallah. Kita lanjutkan, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua panitia tadi katakan, katanya minta syafaat. Kok setiap diberi salawat, kok enggak dibalas? Jangan. Nabi katakan nanti akan menjadi orang yang pelit. Kita dibilang Nabi menjadi orang yang pelit. Kata Nabi al-bakhil, al-bakhil. Bakhil itu bahasa yang paling kurang bagus dalam bahasa Arab untuk menyadarkan tentang kata orang itu pelit. Pokoknya pelit yang luar biasa pelit. Al-bakhil man zakirtu 'indahu fala yusalli 'alayya. Orang yang pelit itu apabila namaku disebut dan dia mendengar dan dia tidak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, semuanya enggak jadi pelit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena waktunya ringkas, kita cepat-cepat aja. Satu poin, satu menit, dua menit. Karena yang saya mau bahas ini ada 13 poin. Biasanya 2 jam saya bahas kalau di majelisnya saya. Pertama, perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu. Di dalam sebuah majelis ini, Nabi katakan bahwa ini adalah taman-taman surga. Taman-taman surga. Gitu. Nabi katakan, "Idza marattu bi radil jannah, farta'u." Jika kalian berjalan bertemu dengan taman surga, farta'u, singgahlah. Wa ma riyadul jannah? Sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan taman surga itu ya Allah? Nabi katakan hilaqul zikr, kelompok-kelompok zikir. Apa itu kelompok-kelompok zikir? Menurut Kiai Haji Hashim, Hadratu Syekh Hashim Ashari, kelompok-kelompok yang orang duduk di sebelah sana membaca Yasin, itu kelompok zikir. Orang yang duduk di sana baca Ratibul Haddad, baca selawatan, itu kelompok zikir. Bahkan ada guru dan murid-muridnya mempelajari ilmu nahwu sharaf dalam rangka untuk mempelajari Al-Quran, itu kelompok zikir. Jadi kita ini dianggap oleh Nabi di taman surga. Kalau yang namanya taman surga pasti dikelilingi oleh para malaikat-malaikat. Kembali Nabi yang katakan, Inna Allah Ta'ala malaikata yatufuna fit turuki yaltabisuna ahli zikir. Nabi katakan sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang diciptakan khusus untuk berjalan mencari kelompok-kelompok zikir. Fa'inna wajahu qawma yazkurunullah azza wa jalla tanada'u. Apabila mereka telah bertemu, mereka datang. Mereka datang. Ngumpul ini. Satu, dua, ngumpul. Kemudian memanggil, Hallumu ila hajatikum. Yang datang pertama, panggil teman-temannya. Hallumu ila hajatikum. Panggil teman-temannya, ini yang kalian cari nih. Yang kalian cari. Nabi lanjutkan, Fayahufunahum bi'ajanidahin ila sa'id dunia. Kemudian mereka kembangkan sayap-sayap mereka, berlapis-lapis sampai kepada langit dunia. Entah Allah saja yang tahu berapa tinggi langit dunia. Jadi jamaah, ini taman surga, malaikatnya keliling. Kalau sudah seperti begini, tahan-tahan kalimat-kalimat yang akan membuat malaikatnya kabur.
di pojok sana. Aduh jem, cabai kok sekarang ini saya ini larang ya harganya. Kabur satu malaikat. Wah, minyak goreng juga mahal. Kabur. Bapak-bapaknya, ini presidennya sokong proses ini. Kabur. Karena ada pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Cukup 30 menit sampai 1 jam ke depan, kita fokus kepada acara ini. Bisa ibu-ibu? Bisa bapak-bapak? Tidak akan ada habis-habisnya kata maupun kalimat dalam hal menceritakan kemuliaannya. Tidak ada. Waktu ini habis, kalimat ini habis, kehidupan ini habis, kemuliaannya Nabi Muhammad SAW tidak akan pernah ada habis-habisnya. Sudah lebih dari 14 abad kita ngomongin tentang kemuliaan orang ini dan tidak akan pernah habis-habis. Bahkan panggung-panggung seperti begini tak akan mampu menjelaskan betapa mulianya sesosok Nabi yang sangat kita muliakan ini. Sehingga terbiasa kita selalu dalam acara-acara begini, ayat yang selalu dibawakan seperti tadi, Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah, dibawakan oleh kuliah tadi. Itu intinya, bahwa telah ada begitu banyak suri tauladan dalam baginda Nabi Muhammad SAW. Terserah kita mau ambil yang mana. Ada anak-anak muda di sana mau bergaya gondrong-gondrong, Nabi pernah gondrong, tapi jangan pakai anting-anting, jangan pakai lipstik, sudah berbahaya itu. Ada bapak-bapak mau pakai cincin, Nabi pakai cincin. Ada bapak-bapak yang ingin sholat sunnah tiap malam sekian rakaat, Nabi pun melaksanakan itu. Sehingga pada saat kita meniru suri tauladannya Nabi, kita terbiasa dengan situasi dan kondisinya kita. Sehingga para ulama, para dai, para guru-guru agama biasa menjelaskan suri tauladan Nabi itu sesuai situasi dan kondisi. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, tempat, waktu, kubah, kota kubah. Nabi bermalam atau nginap di situ kurang lebih 4 hari, riwayat lain mengatakan 5 hari. Kedua, menunggu Nabi di kota tersebut kurang lebih sekitar 70 orang. Disambut Nabi dengan nah, itu yang paling cocok adik-adik yang tadi. Kalau saya ini istrinya saya bilang batuk aja fals, jadi gak cocok selawat. Disambut Nabi 4 hari atau 5 hari tinggal di setengah jam atau setengah waktu ceramahnya saya ceramain dengan proposalnya antum. Terima kasih Anda telah memberikan saya sebuah materi untuk ceramah yang baru dengan proposal itu. Ini patut dicontoh bapak-bapak, ibu-ibu. Nabi tidak berpikir yang lain. Sampai di kota Kubah, Nabi tidak mencari makan. Nabi tidak cari mana sahabat-sahabat saya dulu yang jalan sama-sama dengan saya. Enggak. Nabi langsung berinisiatif membangun masjid, namanya Masjid Kubah. Kalau orang-orang yang sudah pernah umroh atau haji tahu itu masjid itu, masih ada sampai sekarang. Dan disinilah Nabi pertama kali melaksanakan sholat berjamaah di Masjid Kubah ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Melihat dari hal ini, inilah kita. Wallahu a'lam. Tapi yang pasti dulunya kita di tempat kos-kosan, ya. Ada yang dari rumah lantai 3 terus pindah ke sini, ada. Nah, itu kebangetan itu. Pasti semuanya hijrah dari tempat kos-kosan dapat rumah biar tidak kontrak. Kalau yang ini dicicil-cicil, kelak jadi milik sendiri. Yang dulu cicil-cicil, milik orang lain. Alhamdulillah, hijrahnya sudah benar sesuai dengan sunnah Nabi. Pembangunan masjidnya niatnya sudah benar. Innamal a'malu binniyat. Itu perkara belum berdiri, itu urusannya Allah.
bisa bangun bagus, hebat. Ya, tempat maksiat di situ bisa bangun hebat. Masa rumah yang untuk kita sembah Allah kok tidak bisa terbangun? Ya, bangun semangat. Bayangkan tadi saya dengar dari laporan, salah satu adiknya saya kasih laporan. Ternyata sudah sisa 200 juta, 230 juta sekian ya. Ini subhanallah. Allah akan kasih jalan. Yang penting niatnya sesuai dengan sunnahnya Rasul. Pekerjaan pertama setelah hijrah dari kontrakan ke KPR, bangun masjid sudah sesuai. Insya Allah dalam tahun ini terbangun. Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ingat, ada contoh kedua. Masjid itu tidak akan pernah berdiri dengan salawat 1000 kali. Tidak ada kisah. Ada orang yang semalam salawatannya sekali bisa bangun masjid. Ada. Bahkan jarang sholat tapi bisa bangun masjid. Berarti selain doa dibutuhkan ikhtiar. Ikhtiar itu berupa fulus. Kalau orang sini bilang wan. Itu perintahnya Allah. Perintahnya Allah. Bahkan tidaklah seseorang itu dianggap sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia tidak berinfak. Ingat, ada ayat 1. Ini ayat yang favorit bagi bapak-bapak. Jangan di dalamnya terlalu fanatik. Jangan. Masalah ini sudah membuat pusing kepala, jangan membuat pusing yang baru lagi. Alah itu khotibnya dia baca, tidak pakai baca sayyidina. Jangan. Selama rukunnya masih ada, masuk. Ah itu imamnya, Allahu Akbar, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak pakai bismillah, batal, keluar. Tidak boleh. Selama fikihnya masih ada, dalam 4 mazhab, jalani. Jangan terlalu fanatik. Boleh berorganisasi, mengikuti organisasi Nahdlatul Ulama, mengikuti organisasi Muhammadiyah. Itu organisasi, bukan mazhab. Ya, ini kadang-kadang kita juga bilang mazhabnya saya mazhab NU. La ilaha illallah, mazhab NU. Ya, mazhab Imam Abu Hanifah, Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Ada di luar sana di Iran namanya mazhab Syiah, namanya mazhab Ja'far, Ja'fari. Ada lagi Syiah yang Zaidiyah, ada. Tapi enggak ada mazhab NU, mazhab Muhammadiyah, enggak ada. Pengurusnya boleh mengikuti organisasi, namun masjidnya jangan terlalu fanatik. Karena fanatik ini akan membawa dampak buruk bagi kita semuanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan kesepakatan sudah dikode-kode dari sana 30 menit karena ada acara yang lebih penting, yaitu acara wakaf. Ini yang paling penting ya. Moga-moga insyaallah saya pribadi selalu doakan pada saat Ustaz Basir menelpon saya waktu Kiai Zulfa datang gitu ya. Telepon Habib, alhamdulillah doa-doanya dijawab oleh Allah. Kita sekarang sudah ada tanah baru. Nangis saya. Wallahi nangis saya. Nangis. Subhanallah perjuangannya. Saya enggak tahu bapak-bapak yang lain. Iman yang saya kenal cuma Ustaz Basir. Saya bilang kirim salam buat seluruh jamaah di sana. Antum pejuang-pejuang semuanya. Tidak akan Allah tidak akan lihat. Itu tidak mungkin. Pasti Allah lihat. Tinggal tunggu keyakinan dan waktunya kita saja. Allah akan bukakan pintu rahmatnya. Kalau semuanya bertakwa, semuanya entah ketua RT-nya, jadi imamnya, muazinnya, marbotnya, adik-adiknya, semuanya bertakwa, insya Allah Allah curukan rahmatnya, berkatnya semuanya ke tempatnya kita ini, insya Allah. Allahumma amin. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk terakhir, Pak Basir, biasanya mohon maaf. Ini hal yang sudah biasa terjadi. Yang namanya ngundang penceramah itu biasanya diamplopin, ya. Khusus ini saya nggak terima. Kalaupun ada amplop untuk saya, serahkan kepada masjid itu. Ingat, saya juga afwan. Ya lo, kasih kepada Ustaz Basir. Itu titipan dari masjid kami.
dari masjid kami. Insya Allah ini menjadi penyemangat. Gak seberapa besarnya, masjid kami juga masih porak-poranda. Tapi ini yang lebih penting. Insya Allah semuanya akan membawa kebaikan dan insya Allah menjadi tercatat sebagai amal jariah kita di yaumil akhir. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelak kita semua berharap kepada Allah di pintu surga untuk memasukkan dirinya kita dalam surga dengan rahmatnya Allah. Nabi katakan tidaklah kami masuk surga terkecuali dengan rahmatnya Allah, bukan kepada pahala yang kita buat. Dan ketahuilah sebesar-besarnya rahmat yang pernah Allah turunkan ke muka dunia ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, diturunkanlah Nabi Muhammad kepada kita, raih cintanya, kenali dirinya, hingga kelak kita akan mendapatkan syafaat darinya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan, kecintaan kita kepada Rasul Mulia semakin bertambah, dan kerukunan antar umat beragama di antar kita semakin kuat, terutama kita Kompleks Blore. Dan terima kasih pula atas dukungan doa dan usaha dari Habib, dan atas supportnya yang luar biasa, insya Allah akan menambah semangat kami umat Islam Blore. Baik Bapak Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, berdirinya Masjid Ar-Raudhah Blore adalah mimpi terbesar kami umat Islam Blore. Dengan segala cobaan, dengan segala rintangan yang luar biasa, alhamdulillah atas perjuangan yang luar biasa, atas usaha dan doa, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan mimpi kami. Sesaat lagi Masjid Blore akan berdiri. Untuk itu Bapak Ibu hadirin wal hadiro rahimakumullah, kami mengajak Bapak Ibu hadirin untuk beramal jariah melalui lelang wakaf lahan Masjid Ar-Raudhah Blore. Dalam hal ini akan dipandu oleh yang terhormat dan yang saya cintai Bapak Ustaz Basir. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, masjidnya mau berdiri di Blore. Lebih semangat lagi jawabnya salam. Insya Allah saling mendoakan kita punya masjid akan terwujud. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahan tumakar. Alhamdulillah memberikan sumbangan wakafnya 2 juta rupiah untuk memulai. 2 juta rupiah, jadi kekurangan kita adalah 258 juta rupiah. Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa yang kita lelang. Ya, ada tumpeng. Pemain utamanya ada tumpeng. Kemudian ada nasi kebuli, alhamdulillah disumbangkan oleh istri beliau Habib Tahir, yaitu Hamid Tahir Umi Fatum. Fatum, alhamdulillah. Dan yang lainnya adalah kreasi dari ibu-ibu muslimat di Kompleks Blore. Jadi sistemnya Bapak Ibu sekalian, income-nya adalah yang 258 juta, tapi insya Allah yang 200.000, yang 500.000 itu tetap masuk, dan insya Allah dapat pahala jariah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ulangi, kita mulai seumpamanya dari 300 ribu rupiah atau 200 ribu rupiah, naik lagi, setiap yang menyatakan siap 200 ribu rupiah, maka itu dicatat dan nanti ditagih oleh panitia.
Bisa dipahami bapak-bapak ibu-ibu sekalian? Sekali lagi kita baca sholawat 3 kali. Ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, yang mau wakaf sekecil apapun silahkan. Allah subhanahu wa ta'ala tidak melihat kecil atau besarnya wakaf bapak ibu sekalian. Yang Allah lihat adalah keikhlasan bapak ibu sekalian. Dan insya Allah akan membawa ke surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi, satu buah ingkung, satu ekor ayam jago, kita jual untuk harga pertama sebesar Rp300. Silakan bapak ibu sekalian yang mau mengambilnya Rp300.000 bisa angkat tangan. Alhamdulillah sudah ada 2 orang. Mungkin saya bisa minta mic-nya lagi, satu lagi mic, 1, 2, atau 3. Nama saya Reza Pandi Purnomo, tinggal di Blok B5. Reza Panji Purnomo, alhamdulillah dari anak muda, diawali oleh anak muda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli. Ya, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Paini, tinggal di Jalan Dong. Tinggal di Jalan Dong. Mau naik atau mau 300.000, Bu? Bisa 500. Rp500.000. Silakan. Ibu Painem. Iya. Paini. Dari ya. Dari Majelis Taklim Al Mutazam 700. Dari Majelis Taklim Al Mutazam Rp700.000. Alhamdulillah. Tidak apa-apa Bapak Ibu sekalian, 300 juga tidak apa-apa. Tapi kalau mau naik silakan. Silakan. Amin. Sesepuh Bluret. Cik. Saya 1 juta, Pak. 1 juta, Pak De Amin. Iya. Oh, 1 juta. Tadi yang angkat tangan Bapak. Mungkin. Mohon. Nama saya Sugaji dari Masjid At-Taqwa. Untuk pribadi Rp300.000. Kemudian untuk dari Masjid At-Taqwa Seringu Rp3.000.000. Alhamdulillah. Alhamdulillah, sebuah awal yang baik. Dari beliau Bapak Sukaji Rp300.000, dari Masjid At-Taqwa Rp3.000.000. Alhamdulillah. Haji. Cek. Mungkin ya. Dari yang ibu-ibu belakang. Iya, ibu-ibu belakang. Silakan. Pak Ustaz, ada lagi dari Ibu A37. A37. Mana ini? Di sini, Pak Ustaz. Suaranya di mana ya? Di belakang. Oh, belakang. Silakan. Dengan Ibu Pak Burhan. Oh, Burhan. Pak Haji Burhan. Haji Burhan. Cek. Pak Haji Burhan. Tapi di amplop. Berapa ya, Bu ya? 1 juta. Berapa, Bu? 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Alhamdulillah ya. Yes. Alhamdulillah. Mungkin Ibu Hasani diserahkan ke sana. Ya, silakan. Bapak Ibu sekalian, yang tertinggi masih dari Masjid At-Taqwa 3 juta rupiah. Ya, silakan. 3 juta rupiah. Ayo, siapa tahu mau naik 5 juta rupiah, 7 juta rupiah. Depan kurangnya berapa? Semuanya 100 juta rupiah. Amin. Insya Allah yang ada di depan ini yang akan melunasi semuanya. Amin. Ya. Ya. Silakan. Ayo, apakah berhenti di... Tidak apa-apa, ambil 3 juta berapa? Kali tidak apa-apa. Jadi kalau seumpamanya ambil 3 juta itu 2 kali berarti dia 6 juta rupiah. Kalau At-Taqwa mau naik. Ya. Ibu Aa 4 juta rupiah. Allah. Yo. Masyaallah. Sudah dapat 4 juta rupiah.
Ini belum Pak Haji Umar. Pak Haji Umar ini pamungkasnya katanya. Dan belum juga Pak Haji Arifin. Insya Allah Pak Haji Arifin nanti. Insya Allah, alhamdulillah. Yuk, Ibu A. Sejati ibu, ibu bisa minta berapa? 700.000 rupiah guys, ibu saya. Ya, silakan. Ibu saya 700.000 rupiah. Silakan yang lain. Jadi tadi nilai tertinggi ingkung pertama adalah 5 juta rupiah oleh Ibu Aam. Yang mau lebih berarti dapat ingkung semuanya 5.100.000 dia dapat ingkung. Ayo. Ibu bagaimana? Ibu Mawang 1 juta. Ibu hati ini, ibu kita Ibu Awan 1 juta rupiah Ibu Kartini. Oke. Luar biasa. Alhamdulillah, 1 juta dari Ibu Kartini. Wes iki melayu-layu enggak apa-apa. Mas Takim wis guyu aku. Yuk, ada lagi. Tadi sudah 5 juta loh. Ada yang sudah bersiap-siap. Pak Haji Umar itu sudah siap-siap. Tapi belum mengungkapkan, masih rahasia. Nanti di akhir-akhir. Ayo, nilai tertinggi 5 juta rupiah. Ada yang mau nyoba lagi, Pak Ustaz? 1 juta rupiah. Pak Rahman atau Ibu Nurul? Ibu Nurul. Pak Rahman. Ada lagi? Ada lagi. Ibu Sulis, Bapak, saya Ibu Sulis 400.000 rupiah, guys. Ayo Ibu Sulis juga. Jadi nilai tertinggi tadi 5 juta rupiah oleh Ibu A. Untuk satu kursi ikum. Ya, Ustaz, ada ya. Lagi satu lagi, 1 juta rupiah. 1 juta rupiah, apa namanya, Mas? Apa, Pak? Bapak Muhammad Akbar 1 juta rupiah. Oke. Satu ikum. Satu ikum sudah dapat berapa? Langsung dijumlah yang sebenarnya langsung dijumlah. Ya, kita tunggu satu ikum sudah dapat berapa? 5 juta rupiah, apa ada yang 6 juta? Apa ada yang 7 juta? Atau 8 juta? Atau 10 juta? Kita baca selawat 3 kali. Semoga ada yang lebih 5 juta. 1, 2, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga ada yang lebih 5 juta. 100.000 rupiah dari Pak Kadir. Alhamdulillah, 500.000 rupiah dari Pak Kadir. Ada lagi? Ada air minum kak? Ternyata. Ada lagi? Jadi tadi Ibu Aam 5 juta rupiah. 1 juta. 34. Bapak Rian B 3. Pak Ustaz? Ya. Ada yang nambah? Ada yang nambah, alhamdulillah. Bukan apa maksudnya? Ada yang sumbang lagi. Iya. 2 juta. 2.500.000 rupiah, guys. Alhamdulillah. 2.500.000 rupiah, guys. Alhamdulillah. Pas.
siapa? Pak Jumino C10. Pak Jumino C10. Ini kok saya ada rasa-rasa Allah Subhanahu wa taala turunkan berkah di tempat ini. Amin. Dan 258 juta rupiah itu rasa-rasanya kok ada akan terlunasi. Amin. Iya, masih Bu Aam tadi ya. Ibu coba dihitung. 16 juta sekarang. Iya. Ya, mungkin ada yang mau ngambilkah lebih dari itu? Sudah ya? Hitung satu kita lepas ya. Dengan harga 5 juta ya. Siap. Karena masih ada pemain lain, maksudnya kasih ke Guli 2 itu nanti insya Allah dapat 40 juta, 50 juta insya Allah. Amin. Ya, terus masih ada Tumpeng. Itu pemain utamanya. Ya. Siap. Kita lepas dengan harga 5 juta rupiah. Yang mendapatkan adalah Ibu Aam. Semoga berkah. Amin. Ya, yang mendapatkan Ibu Aam. Kami undang dengan hormat. Dokumen. Pak RT untuk menyerahkan ingkung kepada Ibu Aam. Tadi 19.900.000 rupiah dari nasi ingkung satu ekor. Diabadikan. Terima kasih Pak RT. Terima kasih Pak RT. Iya, kita masuk ingkung kedua. Ibu-ibu sekalian, tidak apa-apa beli 100 ribu rupiah, tidak apa-apa. Ya, tidak harus yang tinggi-tinggi, yang besar-besar. Kalau ada yang 100 ribu rupiah, tidak apa-apa. Ingkung kedua saya awali 100 ribu rupiah. Saya pribadi 100 ribu rupiah, tidak apa-apa. Ibu Purwanto 350 ribu rupiah untuk ingkung kedua. 350 ribu rupiah Ibu Purwanto. Ya, silakan. Mau tanpa berhenti dari awal. Monggo. 400 ribu rupiah Pak Detris atau Ibu Detris? Untuk backup saat ini. Bude Tresno. Bude Tresno. Jadi ini Bude Tresno selalu Tresno kalau Pak Tresno. Ya, 400 ribu rupiah Bude Tresno. Ada lagi, alhamdulillah ibu senyumnya semoga membawa ke surga. Bapak Budiarto 1 juta. Bapak Budiarto 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Dari Pak Dekur 1 juta rupiah. Strike. Alhamdulillah, semoga Pak Dekur dipertemukan dengan jodohnya. Amin. Selamat doa sama kami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pak Dekur ditemukan sama jodohnya. Amin. Yuk, ada lagi. Tadi tertinggi Pak Dekur 1 juta. Ya, dari maju tangan itu mah. Bapak. Di belakang ada. Ada hari ini. Mic-nya ada lagi. Dari Ibu Sugeng 2 juta rupiah. Alhamdulillah Ibu Sugeng 2 juta rupiah. Ya, berarti saat ini
lagi itu, Pak Budi. Mana? Pak Budi? Ada 500 dari Ibu Hasna. Ibu Hasna 500.000 rupiah. Bapak Ibu sekalian, insya Allah yang Bapak Ibu wakafkan, uang yang Bapak Ibu sumbangkan, insya Allah akan menjadi tabungan di surga Allah. Amin. Ayo kita sama-sama mewujudkan 258 juta rupiah ini untuk kita memberi tabungan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi masih usulkan 2 juta rupiah. Ada 1 juta, 1 juta. Juara sih. Iya, ini baru Mbak Vivi, belum suaminya Mbak Vivi. Amin, semoga. Itu tadi dari Jumaat, belum dari suaminya. Insya Allah. Bisa ada yang ngambil uang Pak? Ya, 1 juta rupiah dari Mbak Vivi. Silakan, tadi masih diberikan oleh Ibu Sugeng 2 juta rupiah. Ayo. Karena suari. Makanya ayo bareng-bareng. Silakan ada lagi. Oh Mas Adit ada telepon istrinya kan? Ada lagi. Oke, ini sudah jam 11. Atau 2.050.000. Silakan. Yuk. Sudah berapa imun kedua? Apa? Imun kedua 6.350.000. Ya. Imun kedua mungkin ada yang mau nambahkan. Silakan. Sebelum kita close, ini untuk Ibu Sugeng sebesar 2 juta rupiah. Dari Mas Mustaki rame-rame 2.500.000 rupiah. Masya Allah. Ya Allah. Beliau ini sering tanam ubi. Ketika tidak ada internet, beliau adalah solusi. Internetnya ada. Nah, insya Allah ubinya ditanam tumbuh-tumbuh dan tumbuh rezekinya lancar. Amin. 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 2.500.000 rupiah dari Mas Mustaki. Saat ini intungnya punya Mas Mustaki Laros. Amin. Amin. Ada lagi? Ayo Bapak Ibu. Ayo. Oh. Enter Pak Haji Ramli. Ada Pak Haji Ramli, saya belum tanya Pak Haji Ramli ini. Pak Haji Ramli sekarang kan berikutnya Pamungkas dengan pengalaman untuk kulit. Oh Pak Haji Ramli yang pertama sudah 10 juta rupiah. Siapa tahu kali ini mau nambah lagi atau nanti yang berikutnya. Bisa nambah tapi saya nggak ikut apa lelang ini apa mungkin biar sangat bisa. Rp10.000 bukan Rp10.000 yang nol yang empat ya, tapi 10 juta rupiah. Amin. Amin. Ya, tapi Pak Haji Ramli tidak ikut lelang. Berarti yang di Bapak Pak Haji Ramli, Pak Haji Ramli anggota DPRD Kabupaten Merauke dari P3. Saya menawarkan. Saya 10 juta rupiah tapi tidak ikut lelang. Itu zakatnya, zakat malnya. Nggih. Ya, ya. Begitu ya. Jadi masih di
ribu rupiah. Wah, pakai mic ya. Saya nggak begitu dengar ya. Nanti tunjukkan suara indahnya Bu Aam. Ya, ada lagi? Kita close dengan 18.850.000 rupiah untuk ikom kedua ya. Punyanya Mas Mustaqim Laros. Apa ada yang mau lebih dari itu supaya dapat hitungnya? Hitungan ketiga. Satu. Dua setengah. Tiga. Berarti hitungnya punya Mas Mustaqim Laros. Semoga ubinya tambah banyak. Amin. Amin, amin, amin. Silakan Mas Mustaqim untuk diambil hitung. Ikhwatul Hasanah naksir tumpengnya. Insya Allah nanti tumpengnya beliau-beliau ini ibu-ibu mungkin bisa langsung 40 juta rupiah. Jadi tumpengnya diambil oleh ibu-ibu. Amin. Yuk silakan ingkong kedua. Ketiga. Ayo, alhamdulillah ada yang angkat tangan. Mic-nya dikasih Mas Budi. Ya. Ingkong ke tiga. Diawali, silakan. Ibu Ririn Rahayu 1 juta. Ibu Ririn Rahayu 1 juta rupiah. Ketiga dimulai. Ya. Alhamdulillah. Ya. Ibu Wahode Sidruya 500. Ibu Wahode. Wahode saja nggih. Ya, Ibu Wahode 500.000 rupiah. Ataupun ibu istrinya Mas Budi gitu kalau enggak tahu. Ada lagi? Ibu, Bapak, ada lagi kah? Atau ibu kita tawarkan ke depan? Iya, ke depan, biar cepet gitu. Enak tenang. Ya, sudah jam 11. Ingkong kita tawarkan di barisan depan. Ingkong ke 3. Mungkin di barisan depan ada kah? Izin. Oh. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, Pak Haji Arifin bilang saya terakhir saja nanti amal jariah. Insya Allah tertutupi 258 juta di Tuhan. Amin. Ya, belum Pak Haji Umar. Ya, silakan. Tadi baru 1 juta yang paling tinggi. Silakan. Kasih. Mungkin Pak Haji Umar mau ambil income yang ketiga. Ibu Haji Umar. Oh, nanti. Masya Allah. Izin. Ya. Minggu ketiga dari adik Rafa 300.000 rupiah. Adik Rafa 300.000 rupiah. Adik Rafa itu berarti anaknya Mas Ahmad ya. Nanti dicek sama bapaknya. Oh, Mas Ahmad Jailani, ya. Ya. Adik Rafa 300.000 rupiah. Ini masih umur sekolah TK, tapi sudah mau menginfak. Mari bapak-bapak, ibu-ibu yang kelas ini biasanya. Ya. Ketika nanti 258 juta rupiah itu terpenuhi di forum ini, di majelis ini, kita baca sholawat sama-sama ya. Baca sholawat sama-sama. Insya Allah alhamdulillah untuk pembangunan 2,6 miliar sudah ada yang nanggung. Jadi kalau tanah ini terlunasi, insya Allah masjid kita akan segera dibangun karena 2,6 miliar sudah ada yang nanggung. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Sudah berapa, Kak? Untuk sementara 42.550.000. Untuk sementara 42.550.000 rupiah. Ayo, bingung ketiga yang mau ngambil lagi, silakan. Coba Bapak Ibu sekalian. Untuk membangun masjid itu saya yakin Allah Subhanahu wa taala. Terus ya tadi dari kami, keluarga kami, ya insya Allah ini bukan ikut lelang Pak Ustadz ya, tapi bentuk amal jariah kami. Amal jariah kami semoga bisa bermanfaat untuk saya, untuk keluarga saya besok di akhirat kelak. Amin. Ya insya Allah saya akan mengikut andil amal jariah di masjid ini 100 juta rupiah. Allahu Akbar. Masyaallah. Allahumma shalli ala Muhammad. Subhanallah. Semua Allah yang menggerakkan semua sehingga terbangunlah masjid ini seperti yang disampaikan oleh Habib tadi itu. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ustaz, masyaallah. Sisanya Mas Haji Umar dengan Ibu Haji menutup. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Merinding saya. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian. Inilah kuasa Allah. Allah itu mempunyai skenario yang jauh lebih indah. Allah itu mempunyai satu kehendak yang apabila Allah menghendaki maka Allah tinggal berkata kun fayakun. Hari ini ya Allah, saya sampai tidak kuat untuk berdiri. Gemetar saya Bapak Ibu sekalian. Beberapa hari ini saya meyakinkan kepada jemaah, jemaah insya Allah ada agia yang akan menutupi ini semua. Gak usah risau, Allah itu kaya. Allah itu akan memberikan yang terbaik untuk kita. Maka saya bilang jamaah, bersolawatlah, bersolawatlah, bersolawatlah. Di sujud terakhir itu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Masjid Ar-Raudhah Blora itu akan terwujud dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah, Allah. Dari Pak Haji Arifin 100 juta rupiah dan sisanya 70 juta rupiah dilunasi oleh Pak Haji Umar. Alhamdulillah. Jamaah sekalian. Ya Allah. Ya Allah. Engkau Maha Kaya ya Allah. Berikanlah rezeki yang melimpah, berkah bagi orang-orang yang senantiasa membelanjakan hartanya di jalan ya Allah. Amin. Amin ya Allah. Bapak Ibu sekalian, tadi almarhum dan almarhumah dari jamaah ada yang menginfakkan, diniatkan untuk keluarga almarhum dan almarhumah. Kita undang dengan hormat Ustaz Abu Bakar Ahyar untuk mengirimkan surah Al-Fatihah. Wa akrim lana wa nasi wa laqad wa taqabbal sayyi'ati wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya ayyatan nasumut ma inna. Ya ila rabbika radiyatan wa diyan. Fatuhdi fi ibadi wa tuhdi jannati. Allahumma anta salamu minka salamu alayka ya undu salamu rahimu rabbanan salamu. Wa nukhidna jannata dan rasulam tabarak talakkan wa ta'ala itayazib jadadil ikram.
Allahumma inna nas'aluka ridha wa jannata wa na'udzubika min syarri wa nar. Wassallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Amin. Ustaz Basir dari Ustaz Abu Bakar juga tidak ikut lelang. Ya, saya 5 juta rupiah insyaallah. Alhamdulillah, Ustaz Abu Bakar ayat 5 juta rupiah. Ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habiballah, assalamualaikum ya Khatamal Anbiya wal Mursalin. Bapak Ibu sekalian, izin mohon maaf kalau terkait masjid ini memang perjuangannya panjang. Maka ketika kami bermimpi masjid ini terwujud, kami pun terharu. Dan insya Allah mimpi itu melalui ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, melalui jariah harta yang dititipkan kepada ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak sekalian.